Mechanism of hydrohalogenation of alkene. When an alkene react with HBr ataupun HCl, apa yang berlaku adalah it will undergo electrophilic addition. So double bond akan putus menjadi single bond dan kita akan masukkan hydrogen dan juga bromine. Bila kita nak masukkan dua benda berbeza, dia ada rules. So, rules yang kita akan guna pakai adalah Markovnikov's rule. So, according to Markovnikov's rule, hydrogen ni dia akan attach pada carbon yang banyak hydrogen, which is yang ni. So, dia jadi CH3. Bromine akan attach pada carbon yang ini. So, dia akan jadi macam ni. Antara hydrogen dan bromine, hidrogen akan dimasukkan dahulu ke dalam alkin, kemudian barulah diikuti oleh bromin. So, mekanisme ni dia ada dua step. Step 1, formation of carbocation. Dalam step ni lah, hidrogen dimasukkan ke dalam alkin menggunakan Markovnikov's rule. Step 2 is formation of haloalkin. Dalam step ni lah, kita akan masukkan halogen ke dalam alkin. We go to step 1. First, we draw the alkene. Wajib tunjukkan double bond dia. Kemudian kita draw plus HBr. Masa draw HBr ni, bonding antara H dengan Br ni pun wajib ditunjukkan. Dalam step 1 ni, kita nak insert hydrogen pada carbon-carbon double bond. So, hydrogen ni dia akan memilih carbon sebelah kanan kerana mengikut Markovnikov's rule. Jangan suka-suka hati je letak hydrogen tu dekat mana-mana. Mesti ikut Markovnikov's rule. So, carbon ni dia nak buat bonding dengan hydrogen. Satu bonding dia memerlukan dua elektron. So, carbon ni dia kaya dengan elektron sebab dia ada double bond. So, jadi dia akan mendermakan sepasang elektron yang dia ada kepada hidrogen. So, kita akan lukis arrow daripada bonding yang double bond ni kepada hidrogen. Arrow yang kita lukis ni adalah full-headed arrow, arrow yang kepala penuh sebab dia menunjukkan pergerakan dua elektron. Walaupun carbon ni dah bagi dua elektron yang dia ada kepada hidrogen, tapi dia masih lagi tak boleh buat bonding dengan hidrogen sebab hidrogen ni masih ada bonding dengan bromin, so dia masih terikat. So dia kena bercerai dulu dengan bromin ni. So kita kena pecahkan bonding ni secara heterolytic cleavage sebab hidrogen dan bromin dia berbeza electronegativity. Since bromin is more electronegative, so apabila bonding ni pecah, kedua-dua elektron yang membentuk bonding ni akan dapat pada bromin. So kita akan lukiskan arrow daripada bonding kepada bromin, iaitu halogen. Bila bonding ni dah pecah, hidrogen dah settle bercerai dengan bromin, bolehlah hidrogen ni membuat bonding dengan carbon dekat sini. So kita draw balik alkene, tapi double bond dah menjadi single bond. Hidrogen pun dah berjaya dah attach kepada carbon. So kita draw kat sini. So carbon yang bersebelahan dengan carbon yang dapat hidrogen ni, iaitu carbon di sini, dia akan bercharge positif. Kenapa dia bercharge positif? Sebab kalau kita kira formal charge, carbon ni kan dia ada 3 bonding. 1, 2, 3. So 4 tolak 3, positif 1. Hidrogen dah settle, dah masuk pada carbon yang dia nak. So apa jadi pada bromin? Bromin akan jadi plus Br minus. Kenapa minus? Bromin di sini asalnya dia ada 3 pasang lone pair. Apabila bonding ni pecah dan elektron pada bonding ni dapat pada bromin, so bromin dekat sini sekarang dah ada 4 pasang lone pair. So bila kita kira formal charge bromin, 7 tolak 8, so dia jadi negatif 1. So that's why lah bromin ni dia bercharge negatif. Lone pair ni tak wajib pun ditulis. Saya hanya tunjuk untuk you all kira formal charge sahaja. Perasan tak dekat step 1 ni produk dia adalah carbocation. Bila kita dapat carbocation, kita kena tentukan sama ada rearrangement boleh berlaku atau tidak. Untuk menentukan rearrangement, kita kena classify carbocation. Kalau kita dapat primary atau secondary carbocation, dia ada possibility untuk undergo rearrangement. Tapi kalau dia adalah tertiary carbocation, dia tidak akan undergo rearrangement sebab dia dah paling stable. Carbocation yang kita hasilkan ni dia adalah tertiary carbocation, so dia tidak akan undergo rearrangement. Next, step 2.
kita draw balik produk step 1 ni. Dalam step 2 ni, kita nak masukkan halogen pada karbon yang bercharge positif. So, kita nak buat bonding antara bromin dengan karbon. Satu bonding perlukan dua elektron. Karbon, dia tak ada lone pair, miskin elektron bercharge positif. Tapi bromin, dia kaya dengan elektron bercharge negatif. Memang kaya pun, dia ada empat pasang lone pair. So, bromin yang kaya ni, dia akan dermakan satu lone pair yang dia ada untuk membentuk bonding dengan karbon. So, kita draw arrow daripada bromin kepada karbon. So, jadi berjayalah bromin ni attach kepada karbon. Dekat sini karbon bercharge positif, bromin bercharge negatif. Tapi dekat sini karbon dan bromin dah tak ada charge lagi dah. Karbon dekat sini, dia sekarang dah ada 4 bonding. So, 4 tolak 4, kosong formal charge dia. Bromin asalnya ada 4 pasang lone pair. Bila dia dah derma sepasang, tinggal 3 pasang sahaja lone pair. So, 7 tolak 7, formal charge dia kosong. So, inilah mekanisme hydrohalogenation of alkene without rearrangement, yang tidak ada rearrangement. Tajuk step 1 dan step 2 ni tak wajib pun ditulis. Lone pair pun tak wajib ditulis. Next, kita akan tengok mekanisme with rearrangement. Contohnya yang ni. So, first step dia sama je, formation of carbocation, yang mana kita akan masukkan hydrogen mengikut Markovnikov's rule. So, kita draw alkene dan kita draw HCl. Pastikan double bond dan bonding antara H dan Cl ditunjukkan. Double bond akan bagi elektron pada hydrogen. Hydrogen akan bercerai dengan chlorine. So, dia akan menghasilkan carbocation dan juga Cl-. Ingat, after formation of carbocation, please classify the carbocation untuk menentukan sama ada ke tidak rearrangement. Kalau primary dan secondary, ada possibility untuk undergo rearrangement. Kalau tertiary, tidak mungkin undergo rearrangement. Carbocation kita ni, dia adalah jenis secondary carbocation. So, dia ada possibility untuk undergo rearrangement. Kita kena check sama ada boleh ke tidak rearrangement berlaku. Neighboring carbon sebelah kanan, primary carbon. Neighboring carbon sebelah kiri, tertiary carbon. So, bolehlah undergo rearrangement. So, dia akan buat hydride shift dengan neighboring carbon sebelah kiri. Setelah dia buat 1-2 hydride shift, dia membentuk tertiary carbocation which is lebih stable berbanding secondary carbocation. So, tercapailah aim kita, rearrangement ni, kita nak dapatkan carbocation yang lebih stable. Next, barulah dia pergi kepada step 3, iaitu kita nak masukkan halogen. So, kita draw balik carbocation yang kita dah rearrange tadi. Kat sini saya buat H je kat sini, tapi kat sini saya buat CH2 terus. Kita akan draw tertiary carbocation kalau dia nak hasilkan major product, tapi kalau dia nak yang minor product, kita akan draw yang secondary carbocation. So, jadi lepas dah draw carbocation, kita akan draw Cl-. So, Cl- ni dia akan dermakan elektron untuk membentuk bonding dengan carbon. So, terhasillah major product yang kita nak. So, as a conclusion, mechanism of hydrohalogenation of alkene ni, kalau yang without rearrangement, dia ada dua step je. Step pertama, masukkan hydrogen. Step kedua, masukkan halogen. Tapi, bila ada rearrangement, dia akan jadi tiga step. Step pertama, masukkan hydrogen. Step kedua, rearrangekan dulu carbocation. Step ketiga, barulah masukkan halogen. Thank you for watching.